Hal yang membuat cewek menghindari tatapan cowok. Banyak yang nanya, kenapa sih ada cewek yang suka menghindari tatapan cowok? Banyak faktor. Nah, supaya kamu nggak salah memahaminya, berikut ini ada nih guys, beberapa hal yang membuat cewek menghindari tatapan kamu. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama, dia menyimpan perasaan sama kamu. Alasan pertama, kenapa cewek menghindari tatapan mata kamu? Dia menyimpan perasaan yang belum bisa diungkapkan. Jadi dia nutupinnya dengan menjaga kontak matanya sama kamu guys. Karena yah, mata kan gak bisa berbohong. Jadi daripada dia takut ketahuan, mendingan ya dia menghindari. Dan yang kedua, dia lagi ngerasa gugup. Cewek yang menghindari tatapan mata kamu, bisa juga dia itu lagi ngerasa gugup sewaktu berhadapan sama kamu. Bisa karena dia suka, naksir, dan deg-degan aja. Karena sebagian cewek tuh emang ada yang ngerasa nggak percaya diri di saat ketemu ataupun berhadapan sama cowok yang dia suka. Jadi dari perasaan gugup itu, maka muncullah dorongan untuk tidak bertatapan mata dengan kamu. Dan yang ketiga, dia kecewa sama kamu. Alasan yang ketiga, kenapa cewek menghindari tatapan sama kamu? Bisa jadi karena dia ngerasa kecewa dengan sesuatu yang berkaitan dengan kamu. Bisa jadi dia ngambek, cemburu, ilfil, marah, dan masih banyak lagi. Dilanjut yang keempat, dia nggak suka kamu. Alasan yang terakhir ini kayaknya nggak usah dijelasin panjang-panjang juga udah pada ngerti lah ya. Jadi kalau dia selalu menghindari kontak mata sama kamu, kemungkinan besarnya ya dia emang nggak suka dan nggak tertarik aja sama kamu. Menurut kamu, yang lagi kamu rasain lebih mengarah ke nomor berapa guys? Cus bagikan di kolom komentar.